Om Swastiastu. Umat Hindu yang kami muliakan dimanapun berada, saya Ida Bagus Yudi Arnamo, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara untuk mencintai negeri ini dengan sikap toleransi yang tinggi, meskipun kita berbeda agama, ras, budaya, adat istiadat, warna kulit dan lain sebagainya, tetapi kita sudah sepakat dengan tekad yang bulat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Hindu yang kami muliakan, saya sangat meyakini sekali bahwa umat Hindu sudah mengerti dan mengamalkan ajaran toleransi ini dengan menghayati ajaran-ajaran suci kita, yaitu Wasudewa Kutumbakam, Tatwam Asi, dan Trihita Karana. Wasudewa Kutumbakam artinya kita adalah saudara. Nah, di sini karena kita semua bersaudara, hendaknya kita selalu menjaga, jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai kita membuat saudara kita menjadi tersinggung oleh karena perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kita. Kita sendiri sudah tahu bahwa kita harus menjaga kesatuan di negara ini agar NKRI yang sangat kita cintai dapat kita ajarkan untuk kejayaan Nusantara. Ajaran suci Tatwam Asi yang artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa kita adalah sama dengan sesama kita. Bahwa kalau kita disakiti, teman kita, orang lain juga akan merasa sakit. Untuk itu jagalah, kedepankanlah sikap saling asah, saling asih, saling asuh. Sehingga dengan mengedepankan ini, kita akan mempunyai sikap dan semangat toleransi yang tinggi, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini yang berbeda-beda, tetapi kita harus satu di dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ajaran yang ketiga adalah Trihita Karana, tiga penyebab tercapainya kebahagiaan. Nah, di sini ajaran ini sangat adiluhung karena kita diwajibkan untuk selalu menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Hyang Widiwasa sebagai pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita sebut dengan Parahyangan. Kemudian hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta ini, dengan jagat raya ini, yang kita sebut dengan Pelemahan. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia, yang kita sebut dengan Pawongan. Nah, hubungan antara manusia dengan Ide Sang Hyang Widiwasa yang bersifat vertikal, kita diwajibkan untuk selalu menjalankan ajaran-ajaran agama, mentaati seluruh ajaran-ajarannya, menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran-ajaran agama Hindu, kemudian melakukan upacara-upacara keagamaan, memperbaiki, membangun tempat-tempat ibadah. Nah, dengan ini, keselarasan hubungan antara manusia dengan Ide Sang Hyang Widiwasa akan tercipta.
pelemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam jagat raya ini. Manusia hendaknya menjaga, memelihara alam semesta ini agar alam semesta ini bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Manusia harus menjaganya, jangan merusak, sehingga manusia bisa hidup dengan damai, bersahabat dengan alam raya ini. Yang ketiga, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Nah, ini yang kita sebut pawongan, sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan agama, ras, budaya, warna kulit, adat istiadat, dan lain sebagainya. Janganlah itu menjadi penghalang. Kebinekaan, keberbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Itu kita mesti rangkum bersama, kita mesti hayati bersama. Jauhkanlah sikap intoleransi yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, ras, golongan, agama. Dengan menghayati ajaran suci Hindu Trihita Karana ini, saya sangat meyakini bahwa kita umat Hindu, dimanapun kita berada, di bumi Indonesia ini maupun di negara-negara lain, kita akan bisa menjaga toleransi yang tinggi, menjaga harkat, martabat, dan menjaga ajaran-ajaran suci Hindu kita yang sangat universal dan sanatana dharma. Demikian yang ingin kami sampaikan kepada umat Hindu dimanapun berada yang kami muliakan. Semoga pesan ini dapat menginisiasi kita, meningkatkan semangat kita untuk tetap menjaga toleransi yang tinggi, untuk tetap menjaga keharmonisan, keselarasan kita dimanapun kita berada. Dengan ini saya meyakini kita akan bisa menjaga dengan kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, suksemo, Om Santi, 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 Om.